Batura Rasidina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Sebelum kita berangkat ke Indonesia pemirsa, jadi saya itu mempunyai mimpi pemirsa, kalau saya itu kepengen sekali membawa semua family saya itu bershopping Ria, maaf ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya akan wujudkan mimpi saya itu pemirsa. Jadi kita akan pergi ke pasar raya. Kita akan pergi ke mall pemirsa. Oh my god, ke mall. Jadi saya akan bawa semua family untuk shopping dan yuk. Dan membeli sepuasnya begitulah pemirsa. Dan untuk melakukan perjalanan kita juga sudah mencharter atau menyewa mobil pemirsa. Tadinya kita mau naik angkot, tapi karena ada banyak anak kecil, kita tadinya naik kereta, naik mobil ya. So pemirsa, tidak usah berlama-lama. Ini Bapak Nirmala nanti dengan Bapak Lasmi naik motor ya. Betullah, biar semua sempit, saya ingat banyak yang ikut lah. Ah, sebab ramai family pemirsa, biasalah free shopping kan. Ya betul tak? Betul lah. So, jom kita let's go. Enggak nampak mukanya. Halo semua kalian, ini aku ya kalian. Oke pemirsa, ini kita semua sudah ready ya. Ini semua sudah ready, sudah cantik. Ini ha, Mama Nayan pun sudah ready, Putri Sapi. Saya sudah ready, apapun yang terjadi. Ya, sudah banyak lagi sirinya. Iya, tunggu deh Depe. Ini sama Nirmala, ih udah pakainya bajunya cantik. Ya, makanya sudah ya, kasutnya sudah dipakai adik Nirmala. Saya yang paling jelek, saya tanak. Ini pengangkutan anak sekolah pemirsa, tengok itu ha. Sudah mulai semua berjamur ya pemirsa, kita di sini menunggu. Ha. Tengok. Ini suami saya, dia naik motor. Ada dalam itu apa? Apa itu? Ada lagi macam Mama Nirmala punya. Oke pemirsa, ini kita udah sampai keretanya. Mari miring. Ayo. Mari nih. Pika, berapa bisa di depan itu supir? Satu. Satu, me. Nah, bagai su. Musuh takal kue. Begini kin kalau sudah. Belakang yang tidak ada anak belakang. Jadi ya. Siapa tu bangku ini? Abi. Gadis masuk. Ha, Nining. Ah, Nining belakang. Woi. Susah. Ini princess kita duduk di depan ya, sebab dia kaki sakit. Oke pemirsa, ini kita sudah naik seperti susu ikan kembung ya. Ah, ini Mak Uda saya itu, Mak Uda saya kakaknya Mama Mece. Ini udah pakainya tudungnya tadi pemirsa. Saya makeup putih dah pemirsa, biasa ya. Oke pemirsa, ini kita sudah sampai di Kota Binjai ya. Ah, beginilah dia keadaannya Kota Binjai pemirsa. Ah, ada juga yang tidak pakai helmet. Begitulah dia. Ah, ini kita pergi ke Binjai Supermall. Ah, Supermall ini adalah mall paling besar di Binjai ya kan Mama Nirmala? Yes. Nah, itu kita kenalkan dulu siapa aja yang ikut. Ini yang depan Mama. Mama Biri. Ah, itu yang sudah pengsan sana itu. Ah, udah ngantuk dia. Mama Nayan. Ini Mak Mertua saya. Yang ini Mama saya, Mak Uda. Ah, semalam kalau kalian tengok video ini, Rio punya Mak lah. Ah, ini anak saya lah. Nah, ini bibi saya. Ah, ini saya dengan Mama Nirmala. Buah kadu mejina aku ya, Mama Nirmala. Oke, ini sudah. Oke, pemirsa, kita udah sampai dong di sini. Pemirsa, padat sekali ya, Mama Nirmala. Tapi kalau kalian lihat di Indonesia ini memang banyak itu beca. Memang banyak kendaraan bermotor ya. Oke. Ini saya dulu pembukaan. Ini masih SMA, saya dulu sudah buka ini BSM, SMA kuliah tua. Alright, kita parking dulu. Inilah mallnya, mall paling besar di kota kami. Inilah pemirsa ya.
Binjai Supermall katanya, super, entah apa yang supernya. Kita tengok nanti. Ah, jadi tidak tahu saya pun masuk ke dalam harus pakai masker atau tidak, boleh tidak pake boleh. Masker. Harus pakai. Masker. Aduh, saya tidak bawa masker. Yes, ini toko Matahari pun ada di sini. Ah, bank apa semua ada. Jom kita masuk dari sana. Di mana Bapak Nirmala pun saya tidak tahu lah. Beginilah kalau kita dari kampung ya, sudah ada yang jongkok, sudah ada. Oh, Bapak. Ayo. Ah, itu dia. Jom. Artis kita dua orang ini baru datang. Mari kita masuk pemirsa. Kalau tunggu di orang ini semua ini entah kapan mau masuk. Apa kenapa? Oke pemirsa, mari kita masuk ke dalam pemirsa. Oh my goodness, sangat penat sekali ini pemirsa. Jom. Menunggu saudara kami ini, mari pun. Ah, hey yo. Tunggu sebentar, yo. Entah apa kini orang ini pun lama sekalinya. Orang tua. Tak payah masker, tengok. Tak ada orang masker pun. Orang tua-tua di sini. Hmm. Ini juga ya, Ji? Lama sekali kan, beginilah kalau orang, oh, mama saya yang membuat lambat lah, jalannya Senin Selasa. Obi, labo wajib masker, tak wajib masker lah, ada orang tak pakai masker. Kam, ini bibi saya tangan aturan ya, mata pun dia sudah tutup semua. Boleh, ding, tak ding. Hei, ada satu hero ya. Dia tidak melewati jalan depan. Boleh. Oke ke, Mami? Ah, tak payah masker lah. Orang tak pakai pun. Jom. Ya, inilah dia pemirsa BSM yang macam saya ceritakan tadi. Ini kita lantai berapa? Lantai dua kan, Wah? Bawah ada lagi kan? Lantai dua. Kalau mau cari makan, kita harus ke lantai bawah dulu. Makan dulu bawah, jom. Ya pemirsa, kasut ini dia. Ini Matahari ya, kualiti dia agak bagus sekali lah. Agak bagus sedikit lah. Tapi kita tidak membeli di sini ya. Kita mau jalan dulu mencari makan ya. Sebab sudah lapar. Ah. Oke, kita mencari tangga tuh. Banyak baju cantik-cantik lah. Oke pemirsa, ini kita turun ya. Biasa kalau rombongan kita itu ramai pemirsa. Jadi kita mau bergerak kemana aja itu harus menunggu-nunggu ya. Agak capek sih, leceh, tapi tidak apa-apalah. Tapi mereka senang kan, tidak apa-apa. Kita makan di sini biar mereka merasa puas. Ah, di sini kita makan. Tak tahu saya ada nasi atau tidak ada. Oh, sana ada nasi. Biar mereka. Hah? Minta dong Bapak Nirma. Langme, kalau di sini kita makan harga pun double kan? Hah? Darat? Ya kiri bengkak. Gini. Harus di stop ya pemirsa, karena mak saya tidak pandai menaiki ini. Jadi dia di stop pemirsa. Kesian mama saya, dia tak pandai. Mati naya tadi. Oh iya, terima kasih ya bang. Iya. Makan. Tapi gimana? Mau makan. Api pun apa nama? Itulah. Oh, sini stop, ya? Kenapa Nanda Biring? Oh, kasihannya Nanda Biring. Oke. Oke pemirsa, nah ini Ami dengan Boy naik kereta. Menangis dia. Ini kakak Ami dengan adik Boy bermain. Ah, wuhu. Besta. Awas kena. Nako, bawa pergi jauh sana lah. Boleh bawa pergi sana jauh. Bye. Bye. Bawa sana Nako. Nirmala tak mau. Nanti. Kenapa enggak mau Nirmala? Monda mau? Monda mau naik? Ayo naik mari. Bawa dia. Monda sama Nirmala. Inilah saya agak rileks pemirsa. Anak saya sudah bawanya si Madewan. Ah. Kenapa? Ini mungkin akan dihentikan lalu lagi ya. Pertama, karena mama. Oh, ini dia sudah ditolong anaknya ya. Tadi mama saya tak berani naik pemirsa. Susah. Satu kelompok pun sudah penuh tangga ini.
Ayo, ayo. Ya boleh, ya tak nak. Biasa. Inilah satu geng kami ya. Nasib baik ada Monda yang menolong mama saya bergerak. Naik kalau tak apa, turun dia kan sikit licin. Itu tadi mak tak berani. Sampai mak. Ini tak bahaya sangat tau. Ini tak bahaya sayang. Anak tak boleh sangkut. Okey. Okey pemirsa, sekarang kita nak mulakan. Ada couple orang tani di timur juga saya. Lama dia tengok. Oh. Tak jauh dia tengok, dua-dua tengok. Iya kak. Jom kita bershopping. Saya tengok di sini kasut pun cantik-cantik lah. Playlist source ini. Berapa ya harganya ini? Mari kita tengok pemirsa. Kasutnya pun cantik-cantik pemirsa. Okey. Jom. Hai adik Nirmala. Sange, dulu kan Bapak Nirmala, saya beli satu dress di sini Bapak Nirmala. Dress saya yang biru itu, 500 ribu. Sampai sekarang color still sama tau. Elok ini beli. Tapi taklah mahal sangat. Jom kita ke Ria Busana. Ini adalah pakaian baju. Tak kena kan ye? Sana, di mana? Mana Ria Busana dek? Ya, di Indonesia itu memang sudah degil-degil kurasa ya. Tidak ada yang pakai masker. Pemirsa, sekarang kita masuk di sini yang penuh dengan diskon-diskon pemirsa ya. Tapi ada music, jadi kita akan, saya pun tidak tahu lah buat video begini. Jom kita masuk di Ria Busana. Oke, mana tadi mama saya pemirsa? Kita nak bawa, ini dia geng kita sudah datang. Ini anak-anak mau cari dress. Di sana pula emak saya sudah sibuk ya. Beginilah dia keadaan mama saya ya pemirsa. Sakit kakinya berjalan. Ayo Bi. Nis, biar dia duduk di sini dulu. Hah? Apa, Bi?